Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Baik, anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih kita lanjutkan pembelajaran kita tentang nahu, ya. Setelah kita istirahat, mengisi stamina baru, ya, mengisi stamina, semangat baru. Jadi saya berharap pembelajaran nahu ini harus diikut sertakan keseriusannya, ya. Jangan ada yang tidur dan jangan ada yang main-main. Ya, kenapa tidur ke muka Khalid? Sering. Khalid sudah tobat dia, ya. Ya. Fokus dengarkan apa yang disampaikan Ustaz sehingga nahunya dapat dipahami dengan benar, ya. Tidak ada lagi kata-kata tidak paham kalau tidak memperhatikan. Harus diperhatikan. Kenapa nahu ini agak-agak dia, ya? Agak-agak. Jadi butuh ekstra agak-agak. Ya. Dia agak sulit, tapi dengan ekstra yang kuat kita semangatnya, insya Allah menjadi gampang. Kenapa? Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka lanahdiyannahum subulana, akan kami beri jalannya untuk menuju tersebut, ya. Don't give up, jangan pantang menyerah. La tatafa'al, jangan pesimis. Wala tatakasal, dan jangan pula malas, ya. Selalu semangat. Baik. Dakwah pertemuan kita di hari Senin kemarin, nahu tentang apa dakwah? Nih, ada yang menyampaikan orang tua dari kalian semua, ada yang menyampaikan Ustaz, si Anu di rumah dia enggak pernah belajar, asyik main aja, main tidur, main-main. Siapa ini? Enggak perlu saya kasih tahu, ya. Kalau ada lagi seperti ini, bakal kita panggil nanti di kantor sama kesiswaan, ya. Tunjukkan sama ibu antum, orang tua antum, belajar antum, ya. Jangan pintunya ditutup sehingga orang tua enggak tahu, tapi belajar. Tapi kita bukan riya, ya, bukan riya, bukan ingin dilihat orang tua, bukan. Tapi biar orang tua tahu kita ini belajar, tetap ikhlas karena Allah, ya. Jangan ada lagi yang lapor seperti itu sama Ustaz, ya. Ya, orang yang lapor, yang kena lapor ini, insya Allah akan kita panggil nantinya. Siapa dia? Ada aja, ya. Ya, tadi si Dakwan, apa tadi pembelajaran kita kemarin? Hah? Jamak Mudzakkar Salim, belum pernah kita belajar jamak Mudzakkar Salim. Macam-macam isim mu'rab, itu yang terakhir kali kita belajar dakwan. Kayaknya enggak ngulang nih dakwan di rumah. Siddiq.
Apa itu isim mu'rab dik? Mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Enggak ada di buku. Ustaz yang jelaskan. Ayo, apa itu isim mu'rab? Siapa yang tahu? Isim yang menunjukkan bilangan satu itu isim mufrad. Ini mu'rab. Siapa yang tahu? Mu'rab. Khata. Mu'rab. Apa nama hal tahu? Isim dilihat dari segi bentuk berbagai jenis. Sepertinya ada yang nyatat nih. Apa Irwan? Mu'rab. Khalid, Fahri. Syatir. Hah? Lupa kalian. Ya, isim mu'rab itu adalah dicatat bagi yang tidak tahu. Ini masuk ujian nantinya. Isim. Kan jadi ngulang lagi kita kan? Jadi habis waktu kita, ketinggalan nanti sama 7D. 7D dah sampai jamak dia. Isim mu'rab adalah isim yang harakat akhirnya dapat berubah-rubah. Isim yang harakat akhirnya dapat berubah-rubah. Ya. Itu dia isim mu'rab. Isim yang harokat akhirnya dapat berubah-rubah. Contohnya apa? Ya alhamdulillah. Contohnya? Kitabun. Bisa kitabun, bisa kitabin, bisa kitaban. Ya? Kita buka ya bu. Bu jadinya. Cuma tiga ini. Kitabun, kitaban, kita bin. Ya, itu dia. Beda kalau dia hadza. Hadza ini sampai hari kiamat tetap hadza. Enggak bisa hadzu, enggak bisa hadzi, tetap hadza. Ah, berarti hadza ini isim mu'rab apa tidak? Tidak. Dia bukan isim mu'rab, dia namanya isim mabni. Nah, itu nanti kita belajar, ya. Isim mabni. Baik, isim mu'rab. Sudah dua kita pelajari isim mu'rab. Ya, yang pertama adalah mufrad dan yang kedua mutsanna. Mufrad itu apa, Satir? Mufrad. Apa? Astagfirullah. Mufrad. Iya. Isim yang menunjukkan bilangan satu. Contohnya ya apa? Kolamun. Iya. Ya. Dia isim yang menunjukkan satu. Ya, Satir ya. Belajar lagi, Satir. Diperhatikan bukunya. Nah, kemudian isim musanna. Isim musanna itu apa, Gani? Isim yang memiliki isim yang menunjukkan bilangan dua kalimat. Isim yang menunjukkan bilangan dua, itu aja. Ya, isim yang menunjukkan bilangan dua. Baik. Ah, Khalid. Coba rubah. Dua pulpen, apa bahasa Arabnya?
Hah? Astagfirullah. Hari Senin kemarin kelompok berapa yang masuk? Dua. Ini kelompok satu ya? Ya. Oh, pantasan nggak nengok video berarti ini. Ah, menjadi apa novel? Novel, kolamun? Kolamun satu. Kalau dia menunjukkan dua? Tambahkan apa? Alif dan nun. Alif dan nun yang kasroh atau ya dan nun kasroh menjadi kolamani, kolamani, kolamaini. Boleh kolamani, boleh kolamani. Paham? Bisa? Oke. Saya tanya satu-satu ini. Bisa? Bisa. Tadi kolamun. Di, kalau dia menunjukkan dua, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Kolamani, kitabani. Ya? Baik. Dakwan, mulai dari dakwan. Ustadzun. Dua ustaz, coba. Iya, ustadzani. Nafal. Babun, dua pintu. Tambahkan alif dan nun di akhirnya. Kan kolamun menjadi kolamani. Kalau babun kok babi, tambah alif. Nopal, lihat saat ba bani alif dan nun kasroh, alif dan nun kasroh, ba bani. Bisa satu lagi, jidarun. Ya, kuat. Roro. Iya, jida. Roni. Syarif. Syarif. Syarifun. Syarif. Alif dan nun. Belum paham. Gani. Syarifun. Syarifani. Nanti saya tanya lagi. Irwan. Jawalun. Lanya panjang. Faiz. Misbahun. Banya panjang, hanya panjang. Nah. Iya, Siddiq. Maktabun.
Khalid, Khalidun. Iya. Fahri. Fahriun. Fursiyun. Syatir. Qalan suwatun. Panjang. Iya, Syarif tinggal. Belum bisa Syarif nih. Coba Syarif perhatikan Ustaz. Anfon. Hah? Panjang. Pintar ya. Sudah bisa ya? Nah, ini yang kemarin. Masa udah lupa, enggak nengok video berarti ya. Baik, ini yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk materi baru tentang jamak ya, yang ketiga. Kut. Yang ketiga. Ya, alhamdulillah. Semangat. Baik. Halaman 16 coba di Fahri baca. Jamak mudzakkar salim. Baik, ini dia jamak mudzakkar salim. Coba dibaca tanda-tanda jamak si Syarif. Syarif. Kemana antum baca itu? Tanda. Allahu Akbar. Aduh Syarif. Faiz, baca Faiz. Balik. Baik. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak itu artinya apa? Banyak. Mudzakkar laki-laki, salim, selamat atau sehat. Jadi apa semuanya? Banyak laki-laki sehat. Banyak laki-laki yang selamat. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan banyak tapi jenisnya laki-laki. Laki-laki jenisnya. Enggak perempuan. Dan juga enggak yang setengah-setengah. Dia yang pure-pure laki-laki. Eh, kok bencong. Ya. Beda lagi. Enggak boleh perempuan masuk di mudzakkar salim. Nah, nanti itu. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu apa?
isim yang menunjukkan banyak tapi jenisnya laki-laki. Dikatakan banyak dari berapa? Lebih dari? Dua. Ya, lebih dari dua. Kalau dua namanya apa? Musanna, bukan jama-jama, musanna aja. Ya, itu yang menunjukkan dua. Kalau menunjukkan tiga atau lebih, tapi dia laki-laki, dikatakan jama' mudzakkar salim. Sampai di sini paham? Paham ya? Yang menunjukkan bilangan banyak, jenisnya laki-laki. Ya, contohnya kita ini, kita banyak kan? Ada 10 orang, maka kita dinamakan jama' mudzakkar salim. Murid-murid, berarti talibuna. Nah, seperti itu. Ya? Baik, nah, cara membuatnya bagaimana Ustaz? Oke. Cara buatnya tambahkan waw nun berharokat fathah atau waw mati, ya mati dan nun berharokat fathah di akhir mufradnya, di akhir mufradnya. Maksudnya apa di akhir mufradnya? Di akhir yang tunggalnya. Contoh misalkan muslimun, ini berapa orang? Satu. Nah, tambahkan di satunya ini waw dan nun di akhirnya, jadi dia muslimuna, ya, atau muslimina. Ya, oke, ya, waw dan nun, ya dan nun, tapi nunnya berharokat fathah. Beda kalau nun di musanna, nun musanna harokat apa? Kasroh, harokatnya kasroh kolamani, ya. Oke, sampai di sini paham ya? Paham Syatir? Tambahkan waw dan nun di akhirnya. Contoh misalkan yang lain. Kafirun. Nah, kita mau rubah dia menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, tambahkan waw dan nun. Kafiruna. Atau kafirina. Iya. Ya, kafiruna atau kafirina. Baik. Sampai di sini paham? Paham ya insyaallah. Baik, catatan. Nah, coba dibaca catatan si Irwan. Catatan baca. Kemana larinya itu Irwan? Apa itu? Kemana antum larinya? Catatan halaman 15. Halaman 17. Jika ada kalimat yang terakhiran waw berharokat atas tapi dimulai dengan huruf la atau ta, maka itu bukanlah jamak mudzakkar salim tetapi fi'il. Jadi lamuna, maka
Iya. Nah, kalau kita dapati, ya, kita dapati ya'lamuna atau ta'lamuna, ya, ya'lamuna ta'lamuna ini dinamakan bukan jamak mudzakkar salim. Karena apa? Iya, karena dimulai dengan ya dan ta. Ini namanya fi'il mudhari. Kata kerja, fi'il mudhari. Ya. Karena ada ya dan ta. Tapi selain itu tetap dikatakan mudzakkar salim. Mau huruf apa? Huruf A, akiluna mudzakkar salim. Ba, ba, ba. Ba, bayi'una itu muzakkar salim. Ta, ta'ibuna muzakkar salim. Ya, semuanya muzakkar salim. Ini bukan muzakkar salim, tapi dia fi'il mudhari. Baik. Ya, paham tuh? Baik. Berikutnya pembentukan jamak muzakkar salim. Coba Pak Is. Baik. Nah, ada dua cara kita membuat jamak mudzakkar salim. Yang pertama, nama laki-laki. Orang laki-laki. Seperti apa Pak Is? Pak Izuna. Apa lagi? Goni, Gonuna. Ya. Ahmad, Ahmaduna. Muhammad, Muhammaduna. Banyak Muhammadnya. Faiznya banyak. Seperti itu. Ya, ya Khalid. Khaliduna. Dia banyak Khalidnya. Yang kedua adalah sifatnya. Sifatnya. Pendusta, laki-laki tapi ya. Pembohong, pencuri, sarikuna, kadibuna, dan yang lainnya. Ya, paham ya sampai sini? Ada dua. Jadi perempuan boleh nggak kita jadikan Fatimuna? Nggak boleh, karena dia nama perempuan. Ya, atau sifat perempuan boleh nggak? Nggak boleh. Ya, sifat perempuan juga nggak boleh. Naam, fahim tum? Fahim na. Taib ya. Ini ada latihan, Ustaz tanya langsung dari Zakwan. Rubah menjadi mudzakkar salim. Mufsidun. Diam. Jawab. Jawab aja. Nah ya. Salihun. Alimun, muhsinun, sabirun, Irwan, boleh, Gani, syakirun, muflihun, mu'minun, Khalid, sadikun. Hah? Sadikun. Sadikuna. Ulang. Jalisun. Baik.
Ada lagi latihannya di kebalikannya. Kalian rubah dia mufradnya. Kalian rubah mufradnya. Jadi mufrad. Ini kan jamak mudzakkar salim. Jadi mufrad. Zakwan, kadibuna. Siapa namanya? Nopah. Fasikuna. Ya. Munafikuna. Mufrad, mufrad yang satu. Munafikuna. Allah. Yang satu. Muslimuna menjadi muslimun. Munafikun. Aduh. Musyrikuna. Sabir is qa'idina. Ya. Syarikina, syaribina. Daribina. Rahimina. Katibuna. Naziruna. Nazirunan. Itu dia jamak mudzakkar salim. Tayyib, jamak mudzakkar salim. Oke, satu lagi. Setelah itu kita sekolah bahasa Arab ya. Satu lagi, coba dibaca si Naufal, jamak muannas salim. Kuat suaranya Naufal. Itu dia jamak muannas salim ya, menunjukkan isim yang menunjukkan bilangan banyak jenisnya perempuan, muannas salim jenisnya perempuan ya, isim yang menunjukkan banyak jenisnya perempuan dinamakan jamak muannas salim. Contohnya salihatun, kafiratun, mu'minatun. Pembentukan jamak muannas salim, Gani baca Iqra. Pembentukan jamak muannas salim untuk membentuk jamak muannas salim ditambahkan alif dan ta dari bentuk mufradnya, apabila dalam bentuk mufradnya ta maka maka dijadikan ta ta maksuha. Baik ya. Sekarang lain lagi. Jamak muannas salim itu tambahannya adalah alif dan ta. Alif dan ta. Ta. Ta apa? Ta maftuha. Ya. Contoh misalkan sini yang satunya muslimatun. Muslimatun. Di sini, ini tak apa namanya? Tak marbuto, artinya tak yang terikat. Dirubah menjadi tak maf, maf, maftuha. Tak maftuha, taknya yang terbuka. Seperti ini namanya tak maftuha. Ya?
Ah, maka alifnya ditaruh mana Ustaz? Alifnya apa ditaruh di selata ini? Tidak, alifnya terletak setelah mim. Jadilah dia muslimatun. Ya. Ya, bedanya panjangnya aja. Muslimatun satu orang. Muslimatun banyak orang. Ya. Ini kalau dia akhirannya tak marbuto. Kalau dia akhirannya tak marbuto. Contoh lain misalkan kafiratun. Menjadi iya. Ka firatun. Taknya yang dibuka ya, taknya yang ini marbutah menjadi tak maftuhah. Nama perempuan yang tidak ada tak marbutahnya apa? Zainab. Zainabun. Zainab, bagaimana cara merubahnya? Banyak orang Zainab tuh namanya Zainab semua. Nah, kita bilang gimana? Zainabun. Tetap ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Iya. Zainabat. Zainabatun. Ya? Zainabatun. Satir. Siddiq. Zainabatun. Paham ya? Paham? Alif dan ta di akhirnya. Kalau dia bukan ta marbuto, tapi kalau dia ta marbuto, maka alifnya sebelum ta, ta-nya diganti menjadi ta maftuha. Ta maftuha. Coba, ini ada latihan, kita lanjut saja. Mulai dari Siddiq. Rubah ke jamak muannats salim. Musyrikatun. Iya, Khalid, makhluqatun. Makhluqah. Iya, makhluqatun. Fahri, jannatun. Iya. Sayyiatun. Iya. Sabiratun. Iya, Irwan, alimatun. Faiz, zalimatun. Zakwan, mu'minatun. Ya. Naufal, khalidatun. Iya. Syarif, abidatun. Iya. Gampang kan? Gampang insyaAllah. Gampang. Tidak ada yang tidak gampang di sini ya. Kalau kita betul-betul belajar insyaallah gampang. Baik ya. Sampai di sini pelajaran kita. Latihan kedua itu gampang, enggak usah. Hafizatun jadi hafizat. Qanitatun qanitatun. Ya. Pendek-pendeknya. Tadi dipendek panjangkan, sekarang panjang dipendekkan. Baik, ada yang bertanya sebelum kita tutup? Jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, ya? Ya Pak Is, Gani, paham? Oke, saya tanya Gani. Apa itu jamak muannats salim? Jamak yang menunjukkan banyak jenisnya perempuan, ya. Jenisnya perempuan. Muzakkar salim apa itu zakwan? Iya, menunjukkan ya, bukan memerlukan. Jamak yang menunjukkan banyak
laki-laki. Baik. Okey, Syarif paham ya Syarif? Fahamlah insyaallah ya. Insyaallah kita akan lanjut nanti di hari Senin tentang jamak taksir. Apa itu jamak taksir Ustaz? Dan apa yang lain? Itu insyaallah akan kita bahas di hari Senin ya. Jangan kemana-mana ya, terus berada di pelajaran kita An-Nahu, terus hadir selalu dalam pelajaran kita Nahu. Ya, saya ingatkan juga jangan lupa melihat video-video yang telah kita pelajari ya. Karena contohnya tadi sepertinya kita mengulang sedikit pelajaran. Seharusnya tidak diulang, tapi karena banyak dari kalian yang tidak mengetahui, kita ulang sedikit. Baik ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu ustaznya datang.